Halo Jess, di video ini saya akan menampilkan sebuah partai catur yang sangat spektakuler yang dimainkan oleh Grandmaster asal Rusia saat menghadapi legendari NN. Game bertemakan Gambit Raja. Grandmaster memulai dengan E4, dijawab E5, pion F4, Gambit Raja diterima, dan kuda F3. Gajah ke E7 bermaksud melepas skak, tapi putih mengabaikan dengan menggerakkan gajah ke C4. Dan gajah skak, pion menutup dan pion makan pion, kemudian rokade. Pion makan, skak, dan raja ke H1. Ini masih langkah teori, kawan-kawan, yang dikenal dengan gambit 3 pion. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Di sini hitam mendorong pion D5 sebagai pembuka gajah terang dengan tempo pengorbanan pion. Pion makan. Dan pada posisi ini hitam menarik mundur gajah ke F6 yang membuang-buang tempo. Pion D4 dan kuda E7. Pada posisi ini putih menggerakkan kuda ke G5, yang kalau raja rokade maka menteri akan meluncur ke H5 yang sangat berbahaya. Hitam mendorong pion H6 mengusir kuda dan berharap kuda akan kembali. Namun sayang, ini adalah langkah blunder, kawan-kawan. Silahkan pause videonya dan temukan langkah terbaik di posisi ini. Yap, selamat bagi kalian yang menemukan kuda makan pion, garpuan menteri, dan benteng. Raja makan dan pion D6 discover check. Raja mundur dan menteri H6. Ancaman skakmat dalam satu langkah. Hitam menanggulangi ini dengan menteri ke E8, mengadu menteri. Dan kembali, silahkan pause videonya dan temukan langkah terbaik di posisi ini. Yap, selamat bagi kalian yang menemukan benteng makan gajah, skak. Langkah paksa pion makan benteng. Pause videonya dan temukan langkah terbaik kembali di posisi seperti ini. Ya, langkah spektakuler menteri makan pion, skak. Sebuah pengorbanan menteri yang sangat menakjubkan. Dan setelah benteng makan menteri, gajah makan benteng, skakmat. Oke, sekian video kali ini. Jika ada masukan atau kritik, silahkan tulis di komentar. Jangan lupa dukung saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.